saya mau kembaliin dompet ibu. Kebetulan kemarin saya nemuin dompet ibu terjatuh di jalanan. Ibu, saya heran. Suaminya baik banget, malah istrinya tukang mencuri. Ibu itu anak yatim piatu, makanya aku ajak dia tinggal di sini. Apa? Enggak. Aku gak setuju. Maina, Yudi itu gak punya siapa-siapa lagi. Selama ini dia tinggal di jalanan, kan kasihan. Bodoh amat. Mas, kita ini duit aja kurang-kurang. Kamu kok malah seenaknya mau nampung orang di rumah? Lepasin! Aku tuh gak cinta sama kamu. Aku capek hidup sama kamu. Aku juga pengen hidup enak, Mas. Ada laki-laki lain yang bisa kasih itu, Kak. Misalnya kita kan mulung-mulung bahan bekas, Pak. Kita bisa coba mendaur ulangnya. Iya juga ya. Nanti kan hasilnya bisa kita jual. Iya, Pak. Biar aku sama Rudy aja yang jual. Sebentar, kita lihat dulu.